Oke, siap. Itu kan mana? Tadi apa Wani? Dari pertemuannya? Oh tadi ini hanya wajib lapor aja. Lima saksi klien saya. Wajib lapor kebetulan petugasnya semua kanit sampai anggotanya lagi dari Polda. Gitu. Ini kapan ada pemeriksaan lanjutan? Belum tahu kalau pemeriksaan lanjutan ada apa tidak, tapi ketentuan wajib lapor masih diberlakukan. Berapa kali dalam seminggu itu? Dua kali, Senin dan Kamis. Kalau sejauh ini seperti apa sih, memang ada desakan dari masyarakat agar segera ada tersangka baru gitu loh Bang. Ini seperti apa sebenarnya? Ya, jadi masyarakat khususnya masyarakat Tengger juga mengharapkan ini melalui kepala desanya dan tokoh adatnya supaya melaporkan petugas TNBTS. Karena apa? Kebakaran ini tidak hanya sekali ini, sudah 14 kali, 15 kali ini. Loh, kalau namanya wisata besar ya, internasional tarafnya, iya kan, itu ada kebakaran sekali dua kali harus antisipasi dong, iya kan, harus antisipasi. Apa yang harus saya lakukan, preventifnya seperti apa, kan begitu. Tidak hanya slogan-slogan apa di karcisnya itu disampaikan nggak boleh ini dan itu, iya kan, harus diantisipasi preventifnya secara langsung. Contoh-contoh bawaan, barang bawaan itu harus diperiksa. Iya kan, mungkin ada narkobanya, mungkin ada miras dan sebagainya. Iya kan, jangan dibiarkan gitu aja. Berarti sebelum ada kasus terbakar karena flare ini emang ada kebakaran sebelumnya? Iya, menurut keterangan semua kepala desa 14 kali. 14 kali. Kalau saya nggak pernah merinci itu, nggak pernah itu. Kapan rencana laporan ini untuk melaporkan ke NBTS itu? Nunggu, saya kan harus musyawarah dengan klien saya. Klien saya masih konsentrasi pada temannya yang kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.